Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwana. Intan Syair binti Hamdan. Allah bakal menyambung pelajaran di Universiti Alexandria dalam bidang medik. Allah akan ke Universiti Al-Azhar jurusan untuk medik. Excited tu memang excited lah. Sedih pun ada juga lah macam tu. Problem is the specialist. Kita masih memerlukan specialist yang lain. So that when we get smart to end time management. Management sangat penting sebab tanpa time management kita tak boleh nak fit in kita punya time dengan benda-benda yang berfaedah. So kita nanti akan rugi. Jadi kita kawan kena. Kita tahu fasiliti di sana untuk medicine bagus. Banki yang baik juga di Egypt untuk medicine. Jazakumullah khairan kathiran kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pre-medic dan pre-departure pada tahun ini. Namanya UPM ya, yang tak henti-henti dan tak jemu-jemu memberi kebenaran kepada medik mesin menggunakan tempat ini. Kepada senior-senior ya, yang balik bercuti, yang sanggup meluangkan masa menyediakan program dan juga melaksanakan program pre-dep insyaAllah. Anak-anak yang nak baru nak berangkat ke Mesir insyaAllah, intake 2017, Umi ingin berpesan. Pertama, jelaskan matlamat mengapa ke Mesir. Perlu ingat, kita bukan saja untuk graduate sebagai doktor, tapi insyaAllah untuk menjadi manusia yang lebih berguna pada masa hadapan. Selama 6 tahun ataupun 5 tahun ya, semasa berada di Mesir ya, bukan saja untuk graduate tetapi sebenarnya untuk membentuk jati diri kita, personality kita, dan insyaAllah semasa 6 tahun di sana sebenarnya menguatkan diri kita sebagai insan ya, yang berguna pada masa hadapan. Setelah kita jelaskan matlamat kita, pastikan ya, apa yang kita lakukan dengan penuh komitmen. Ya, buat apa saja, kalau buat apa-apa, buat sampai jadi insyaAllah. Ketiga, pastikan ya, kita sentiasa merancang dalam apa yang kita nak buat. Nak study kena rancang, nak exam kena rancang, nak cuti pun kena merancang ya. Dan insyaAllah dengan perancangan yang baik, kepada benda yang baik, ya, ia akan memberi natijah yang lebih baik insyaAllah. So, kepada semua anak-anak yang nak balik ke Mesir, all the best, teruskan perjuangan. Tinggal lagi 1 tahun, 2 tahun. Ya, yeah, soon will come your time untuk graduate, dan insyaAllah we'll see you ya, yeah, on graduation day.